ketika bisnis kita berantakan, yang buat hancur itu bukan gak punya uang, tapi gak ada harapan dan lupa mencari harapan kepada Ar-Rahman Ar-Rahim. Dalam surat Al-Ahzab ayat 72, innahu kana dzaluman jahula, manusia itu zalimnya luar biasa dan bodohnya kelewatan. Berharap kepada yang seharusnya tidak kita harapkan. Berharap kepada manusia A, manusia B, manusia C, manusia D, akhirnya nihil. Adapun Al-Qawi, Ar-Rahman, Ar-Rahim, kita lupa dengannya subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam ketika terjepit di Gua Thawr. Apa yang boleh andalkan? Uang? Bukan. Senjata tajam? Bukan. Yang boleh andalkan? Harapan. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih wahai Abu Bakar. Allah bersama kita. Kita gak pernah terjepit sebagaimana Nabi kita SAW terjepit di Gua Thawr. Tapi kenapa kita berantakan? Karena Anda gak kembali kepada yang punya dunia ini. Maka kita harus minta perlindungan kepada yang Maha Kuat. Harus kembali kepada Allah.